Halo, halo guys, ketemu lagi di channel YouTube saya. Dukung terus channel YouTube saya dengan like dan subscribe-nya. Kali ini di pertemuan kali ini video ini saya akan berbagi tips bagaimana cara merawat burung perkutut agar terhindar dari penyakit cacingan yang mematikan dan membuat perkutut mati secara mendadak. Nah, tipnya adalah sebagai berikut. Pertama, kalian gunakan obat cacing kombantrin khusus anak. Bisa cair, bisa tablet. Kalau tablet cukup gunakan seperempatnya saja lalu diterus atau dilarutkan ke dalam 200 ml air atau 1 gelas air jika menggunakan obat cacing cair. Kalian cukup gunakan 2 tetes obat kombantrin di dalam wadahnya. Kemudian tambahkan air full ke dalam wadah tempat air minum burung perkutut tadi, lalu diaduk. Kemudian kalian bisa langsung berikan obat cacing tersebut. Ingat dosisnya, kalau menggunakan obat cacing bentuk cair cukup 2 tetes saja. Bisa dan langsung diberikan kepada burung perkutut dengan campuran air 1 wadah minum burung perkutut tadi. Dan efeknya akan terlihat, ini bekerja paling cepat 3 sampai 4 jam. Nanti otomatis cacing akan keluar dengan sendirinya dari burung perkutut. Nah, begini cara mengatasi penyakit pada burung perkutut yang menyebabkan kebanyakan burung perkutut mati mendadak, khususnya adalah jenis burung perkutut putih. Nah, demikian tip dari saya untuk kali ini. Mohon selalu dukung channel saya dengan like dan subscribe-nya. Sekian, terima kasih. Salam pencinta perkutut.